Halaman 77, buku cetak halaman 77. Halaman 77 tidak ada. Iya. Hah, tidak ada? Ayo, Janeta buka bukunya halaman 77. Sudah semua di sana ada. Iya benar itu Janeta, benar itu halaman 77. Oke. Nah, di halaman 77 itu ada gerak berirama menggunakan musik. Sudah belajar 3 gerak berirama. Ayo apa aja gerak berirama yang sudah kita pelajari kemarin, siapa yang masih ingat? Ayo siapa yang masih ingat gerak berirama yang sudah kita pelajari minggu yang lalu? Ada yang masih ingat gerak apa saja? Wah, ayo siapa yang masih ingat? Tidak ada yang ingat gerak apa saja yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu? Wah, harus lihat buku lagi ini sepertinya. Atau lihat buku catatan. Ayo gerak berirama meliuk. Oke, selain meliuk apa lagi? Mengayun. Nah, baru setelah Miss beritahu satu, baru ingat semua. Ada gerak meliuk, melenggok. Dan satu lagi. Ayo Vin, satu lagi apa lagi? Meliuk, melenggok dan mengayun. Miss Tasni. Ya. Miss Tasni. Di halaman saya, gerakannya ada di halaman 78. Iya. Benar. Oke, tutup dulu. Tadi kata Arsen, gerakannya ada di halaman 78. Benar. Itu di halaman 78. Gambarnya di halaman 78. Tulisannya gerakan 1 itu pertama di halaman 77. Jadi gambarnya ada di halaman 78, Arsen. Benar itu. Oke, sekarang kita baca dulu gerakan yang pertama di halaman 77. Ada tulisan itu di bawah. Awali dengan berdiri tegak, buka kedua. Ayo semua lihat halaman 77, Miss akan bacakan. Gerakan 1, awali dengan berdiri tegak, buka kedua kaki selebar bahu. Tangan lurus di samping badan. Oke, sudah. Buka kedua kaki selebar bahu, tangan lurus di samping badan. Itu gerakan 1. Lihat gambarnya di halaman 78 atau seperti yang di layar Miss Chehafni. Nah, bisa lihat gambarnya ini. Ada 1, 2, 3, 4 nomor. Nah, ini dia rangkaiannya. Awalannya sikap awalan nih. Seperti biasa berdiri sikap siap tapi kakinya dibuka selebar bahu. Nah, kita baca hitungan 1, 2, 3, dan 4. Oke, kita baca dulu. Miss, mau Arsen saja yang baca. Arsen, coba baca hitungan 1. Yo, lihat bukunya atau lihat layar, Miss. Oke, Miss. Oke, Miss. Ayunkan kedua lengan ke depan setinggi bahu. Yes, itu dia. Ayunkan kedua lengan ke depan setinggi bahu. Hitungan 2, coba Cheryl yang baca. Cheryl, boleh baca hitungan 2. Semua perhatikan temannya dan perhatikan Missnya. Ayo. Hitungan 2, ayunkan kedua lengan lurus ke atas. Nah, ini tadi hitungan 1. Hitungan 2, ayunkan kedua lengan lurus ke atas. Diingat ya, nanti tahapannya Miss tanya lagi. Harus sama-sama tahu nanti gerakannya. Hitungan 3, coba hitungan 3. Miss kasih tanda yang warna merah. Hitungan 3 yang baca itu. Miss mau Felix. Ayo Felix, yang baca hitungan 3. Yang tanda merah. Ya Felix. Hitungan ketiga, ayunkan kedua lengan. Ke
ke depan. Setinggi bahu. Good. Hitungan yang keempat. Coba hitungan keempat yang baca itu Stephen. Ayo Stephen, kamu yang baca hitungan empat. Tepuk tangan dua kali sambil badan berputar. Oke, hitungan empat itu tepuk tangan dua kali sambil badan berputar. Diingat ya, nanti Miss akan lihat studentnya bisa nggak praktikkan gerakannya. Next, kita lanjut ke gerakan berikutnya. Gerakan berikutnya itu halaman 79, gerakan 2, hitungan 5. Ayo kita perhatikan hitungan 5. Ini yang Miss kasih tanda merah. Yang baca coba tadi Adeline ya angkat tangan. Ayo Adeline yang baca hitungan 5. Hitungan 5. Ayukan kedua lengan ke depan setinggi bahu. Good, hitungan 5, ayunkan kedua lengan setinggi bahu. Nah ini ya, lihat gambarnya nomor 5. Lihat gambarnya, semua harus lihat itu hitungan 5. Mengayunkan kedua tangan ke depan setinggi bahu. Hitungan 6, Pubi, kamu yang baca. Ayo Pubi yang baca. Hitungan 6, ayunkan kedua lengan lurus ke atas. Good. Nah, gambarnya yang mana, Miss? Ayunkan kedua lengan lurus ke atas. Lihat gambar ini. Gambar yang Miss kasih tanda coret warna merah, kasih tanda lingkaran warna merah. Nah, ini dia gerakannya. Oke, diingat itu gerakannya ke atas, tangannya dibuka dan jarinya dibuka. Oke, diingat ya, itu hitungan yang keenam. Next, kita lanjut hitungan 7. Hitungan 7 yang baca itu Miss pilih dulu studentnya, Miss mau yang baca itu Kainerik. Ayo coba baca hitungan 7. Ayo hitungan dulu, Kainerik. Nih kami kasih tanda warna merah. Ayunkan kedua lengan lurus ke samping setinggi bahu, hitung. Oke, cukup sampai itu saja, Kainerik. Hitungan 7 saja, Kainerik. Nah, gambarnya mana? Lihat gambar di atas, Miss kasih tanda lingkaran warna merah lagi. Perhatikan. Nah, ini dia hitungan 7. Tangannya diayunkan lurus ke samping. Nanti kanan dan kiri ya gantian. Oke, hitungan 8 yang terakhir. Hitungan 8 yang terakhir yang baca itu Mi Fable. Ayo Mi Fable, coba bacakan Mi Fable. Hitung 8 tepukan dengan 2 kali. Tepuk tangan 2 kali. Ya, ini dia. Gambarnya mana yang ini? Gambarnya yang ini ya. Ayo Irene, semua Chloe, Mervin, semua perhatikan. Ini gambar yang terakhir. Tepuk tangan 2 kali. Nah, nanti tepuk tangan 2 kali di hitungan 8. Oke, kita sekarang coba praktikkan gerakannya sama-sama. Miss mau semua bangkit berdiri seperti biasa. Ayo, enggak ada yang duduk-duduk dan bermalas-malasan. Ayo bangkit berdiri semua, bangkit berdiri. Kita mulai dari iya berdiri. Ayo kita mulai dari gerakan pertama. Ayo semua berdiri. Miss akan ajarkan gerakannya. Oke, Miss akan ajarkan gerakan yang pertama. Gerakan pertama itu, ayo lihat sebentar ya, Miss buka dulu mikrofon. Siap, mana sikap siapnya? Sikap siap. Oke, sikap siap. Next, kita lanjut. Ayunkan kedua tangan lurus ke atas. Ayo, pertama ke depan dulu, ke depan. Oke, good. Kedua ke atas.
ketiga ke depan setinggi bahu lagi, empat, tepuk tangan dua kali. Tepuk tangan dua kali, Vin. Oke. Next, itu empat ya. Lima, hitungan lima. Kita lanjut, hitungan lima. Lihat gambarnya. Sudah tepuk tangan seperti ini tangannya tadi. Nah, hitungan lima. Ayunkan ke depan setinggi bahu lagi. Oke. Hitungan enam, ke atas lagi. Hitungan tujuh, ke samping kiri. Good. Oke, hitungan delapan, tepuk dua kali. Oke, seperti itu. Dua kali, Mifabel. Dua kali. Tak, tak. Seperti itu. Ayo, coba tepuk dua kali hitungannya. Tak, tak. Oke, good. Sekarang Miss mau tutup dulu share screen-nya. Kita coba tanpa gambar. Ayo, kita hitung 1 sampai 8 gerakannya. Sama seperti yang tadi. Oke, siap. Sikap siap dulu. Ayo. Jackson, Megan, Gavin, open your cam. Ayo, buka kamera videonya. Siap. Miss. Pertama, sikap siap. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke, tepuk tangannya dua kali ya. Tep, tep, seperti itu. Siap, kita ulangi dari hitungan satu. Siap. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke, delapan tepuk dua kali. Seperti itu. Siap, kita ulangi lagi. Ayo, sama-sama. Ayo, Audril. Oke, sama-sama ya. Megan. Megan mana ini Megan? Miss gak lihat Megan. Ayo Megan. Siap, ready. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke. Coba sekarang Hafni yang hitung, studentnya yang lakukan gerakannya. Miss hitung 1 sampai 8, studentnya yang lakukan gerakannya. Ayo Miss mau lihat aja, gak mau ikut praktikkan lagi. Siap, sikap siap. Ayo, mana sikap siapnya? Miss mau lihat. Sudah hafal belum? Miss, permisi Miss. Aku mau pergi ke kamar mandi untuk pup, Miss. Siap, ayo Megan. Permisi Miss. Aku mau pergi untuk pup di kamar mandi. Ini dari awal dulu, jangan langsung angkat tangan. Dari sikap siap dulu. Siap. Tapi aku lagi mau pup di kamar mandi. Ayo sekarang kita Miss, aku mau pergi ke pop di kamar mandi. Permisi, maaf. Satu, dua, tiga. Iya, Megan. Silakan, silakan Megan. Yo, Arsen juga, kalau mau ke toilet silakan ya. Tujuh, delapan. Oke, good. Itu dia gerakannya. Jadi hitungannya 1 sampai 8 nanti diingat. Nah, kemudian nanti Miss akan berikan musik, kemudian kita akan lakukan gerakannya sama-sama. Mulai dari gerakan depan, atas, depan, tep, tep, tepuk, depan, atas, samping, tepuk. Nah, seperti itu nanti gerakannya, tapi harus dibarengi dengan musik. Nanti Miss kasih musik atau lagu, kita lakukan gerakannya seperti itu.
hitungannya 1 kali 8 kalau yang ini sampai 8. Sebelumnya hitungannya 1 kali 4, yang ini hitungannya 1 kali 8. Ayo diingat. Nah, Tiffany juga sedang melakukan. Nanti diingat lagi gerakannya 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Top. Oke, 2 kali. Good job Felix. Miss lihat Felix sudah good gerakannya. Vin Diesel juga sudah lumayan. Nanti tinggal kita kasih musik dan lagu. Oke ya student. Nah, sekarang perhatikan lagi layar Miss. Miss mau kasih studentnya sebuah games. Ayo Miss mau kasih sebuah games. Perhatikan layar Miss C. Hafni. Perhatikan layar Miss C. Hafni ya. Semua harus memperhatikan layar Miss C. Hafni. Oke. Miss mau kasih sebuah permainan. Permainannya apa? Ayo duduk yang rapi dulu. Ayo semua duduk yang rapi. Ayo duduk yang rapi. Miss Hafni, layar Miss semua hitam. Semua perhatikan layar Miss-nya. Games-nya apa? Miss aku anak. Lihat layar Miss C. Hafni. Oke. Sudah. Nah, kita lihat sama-sama. Kita baca dulu sama-sama ya, student. Ayo, Miss mau pilih student yang bacakan layar Miss itu. Miss pilih dulu. Arsen aja, Arsen yang bacakan. Ayo Arsen coba bacakan tulisan yang ada di layar Miss. Baca yang kuat supaya temannya dengar. Semua perhatikan. Cobalah tebak nama gerakan yang ada pada gambar waktu untuk menebak hanya 5. Oke, coba sekarang. Ayo Adeline. Iya, Miss. Iya, Miss. Ayo coba bacakan sekali lagi. Tebak nama gerakan yang ada kepada gambar. Waktu untuk menambahkan 15 detik. Oke, good. Sekarang dengarkan Miss baik-baik. Miss akan tunjukkan sebuah gambar, Miss akan kasih sebuah gambar dan sebuah pertanyaan. Kemudian tugas studentnya adalah menebak gambar tersebut sesuai dengan pertanyaannya. Kalau tahu jawabannya, silahkan sebutkan jawabannya ketika Miss selesai membacakan pertanyaannya. Nanti yang berhasil menjawab pertanyaannya, Miss akan kasih nilai tambahan, nilai plusnya. Miss akan tulis namanya di buku absen Miss Cihafni. Oke, jadi mari berlomba menjawab atau menebak gambar yang akan Miss tampilkan nanti. Caranya, Miss akan tunjukkan gambarnya, didengarkan ya. Miss akan tunjukkan gambarnya, kemudian studentnya kalau tahu sebutkan namanya, buka mikrofon dan sebutkan namanya. Misalnya, Adeline Miss, Janeta Miss, Arsen Miss, seperti itu saja. Nanti kalau Miss sudah dapat nama yang paling cepat, Miss akan bilang cukup, studentnya berikan jawabannya. Oke, paham ya? Sampai di sini kalau paham kasih tanda oke dulu, seperti ini. Paham ya? Oke, thank you Adeline. Oke, nah sekarang kita mulai. Studentnya boleh ambil buku cetak? Miss kasih studentnya untuk melihat jawabannya di buku cetak. Tapi hanya 15 detik waktunya. Siap ya. Nanti jawabannya ada di buku cetak. Miss, tapi aku gak bisa loh, Miss. Aku lagi di kamar, Miss. Kenapa, Megan? Ayo, kenapa, Megan? Kenapa gak bisa? Soalnya bosan. Soalnya belum selesai gitu.
Oke, nah sekarang Miss akan mulai, sudah ambil bukunya. Megan, kamu juga ambil buku kamu, ayo kita mulai main tebak gambarnya. Siap? Belum, Miss. Oke, siap ya. Miss sudah kasih waktu 15 detik tadi, sudah selesai 15 detiknya. Oke, Miss akan mulai. Perhatikan gambar Miss Cihafni. Ingat ya, membuka mikrofon hanya menyebutkan nama, tidak menyebutkan jawaban. Gerakan di bawah adalah gerakan. Oke, tutup mikrofonnya, cukup. Dengarkan Miss Cihafni dulu. Tadi bilang, sabar dulu. Tadi Miss bilang buka mikrofonnya ketika Miss. Windy, iya. Cukup. Dengarkan dulu Miss-nya. Tadi Miss bilang buka mikrofon ketika Miss sudah selesai bacakan pertanyaannya. Buka mikrofonnya, sebutkan namanya. Nah, jadi kalau belum selesai Miss baca pertanyaannya, jangan buka mikrofon. Oke, kita ulangi. Tadi Miss sudah dengar. Oke, ini karena satu tadi gagal, banyak yang buka mikrofon, belum ingat rule-nya atau peraturannya. Ini Miss mau tanya student-nya dulu. Jawabannya ini nomor satu ini apa kira-kira? Melenggo. Kata Fira. Benar. Jadi kata di buku apa, Miss? Kata di buku apa? Di buku cetak ada jawabannya, halaman 71. Gerakan melenggo. Ini nomor satu jawabannya melenggo. Oke, ini gerakan melenggok ya. Jadi nanti Miss ingatkan sekali lagi, jangan buka mikrofonnya sembarangan. Setelah Miss bacakan pertanyaan baru buka mikrofon. Oke ya, jawabannya ada di layar Miss, melenggok. Miss kasih tulis namanya dulu. Oke, tadi sudah ada Vin Diesel. Oke, nanti sebutkan nama ya, jangan sebutkan jawaban langsung. Kita Miss, ya. Tulis jawabannya di buku cetak. Enggak sayang, enggak perlu tulis jawabannya Megan. Kamu hanya perlu cari jawabannya di buku cetak. Oke? Cari jawabannya di buku cetak. Miss akan bacakan pertanyaan, cari jawabannya di buku cetak. Waktunya 15 detik saja. Oke, Miss lanjut nomor 2 ya. Gerakan di bawah adalah gerakan melenggok, rangkaian gerakan ke titik-titik. Ini Samis. Lenggok apa? Oke, Vin Diesel lagi. Miss 80. Ya, sekarang Miss dengarkan dulu jawaban dari Vin Diesel. Ayo Vin Diesel, jawabannya apa Vin? Gerakan kedua. Gerakan kedua, coba Miss mau tanya, tadi yang buka mikrofon siapa lagi? Ayo yang mau jawab siapa lagi? Tadi finish, Edeline, ayo Edeline. Arsan, Miss. Ya, bentar ya, Edeline dulu. Ayo, jawabannya apa Edeline? Gerakan kedua. Gerakan kedua, oke. Okay. Mi Fable, ayo. Melenggo. Ya Stephen. Oke, Stephen bilang gerakan melenggo. Iya, thank you Stephen. Gerakan melenggo kata Stephen. Kalau menurut Mi Fable tadi, Mi Fable angkat tangan Miss lihat. Ayo Mi Fable, jawabannya apa Mi Fable? Melenggo ke kanan kiri. Melenggo kanan ke kiri. Nah, jawaban yang benar itu, ayo perhatikan bukunya halaman. Ayo halaman 72. Iya, gerakan di bawah adalah gerakan melenggok, rangkaian gerakan yang kedua. Jawaban Edeline dan Finn benar. Nah, tadi Miss dengar Mi Fable dan Stephen jawabannya kurang tepat, tapi Miss akan tetap tulis namanya karena sudah berani mencoba memberikan jawaban. Oke. Miss lanjut ke nomor 3. Nomor 3. Ayo nomor 3 pertanyaannya Miss baca dulu. Gerakan di bawah adalah sikap titik-titik.
Edeline dulu. Ayo Edeline, apa jawabannya Edeline? Sabar ya Stephen. Iya, sabar ya Stephen. Edeline dulu. Edeline apa jawabannya Edeline? Ayo, itu gerakan apa itu? Sikap apa itu? Ayo, Edeline apa jawabannya Edeline? Ayo Edeline, jawabannya apa? Stephen, jawabannya apa Stephen? Gerakan meliu. Gerakan meliu katanya. Ayo Stephen, apa jawabannya? Meliu. 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 Oke, thank you Stephen. Ada lagi yang mau kasih jawaban? Ayo, yang mau coba siapa lagi? Tiffany, ayo jawabannya apa Tiffany? Ayo, jawabannya apa itu? Wah, itu gampang sekali loh. Meliuk. Meliuk katanya. Ayo, ada lagi yang mau coba? Ayo, ada lagi yang mau coba sikap itu? Sikap berdiri. Sikap berdiri, kata Pubi. Ayo, Arsen, apa jawabannya Arsen? Meliuk. Meliuk kata Arsen. Ayo, ada apa lagi jawabannya ini? Ayo, belum benar. Melipat kedua tangan di depan dada. Oh, melipat kedua tangan di depan dada. Oke, jadi ini posisi ketika sikap awalan hendak melenggok. Oke, ini sikap awalan ketika melenggok. Wah, jadi ketika melenggok sikap awalannya seperti ini. Oke, maaf ini salah ya student. Ini salah, Miss kasih tulis dulu. Ini salah. Sikap awalan ketika meliuk. Ini sikap awalan ketika meliuk. Ayo lihat halaman. Halaman 70. Halaman 70. Ya, ini sikap awalan ketika meliuk. Oke. Nah, itu jawaban yang benar. Oke. Nah, itu dia. Miss tutup dulu. Nah, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Ayo perhatikan lagi gambar yang akan Miss tampilkan. Nah, ini. Gerakan di bawah adalah rangkaian gerakan. Ayo, ini rangkaian gerakan apa? Stephen. Ya, ayo Stephen. Ayo Stephen, jawabannya apa Stephen? Mayun. Ya, ada lagi yang mau kasih jawaban selain Stephen? Ayo, jawabannya apa? Edeline. Mengayun. Nah, ya, jawabannya apa, Vin? Mengayun. Iya, ini jawabannya adalah mengayun. Lihat di buku halaman. Ayo, halaman berapa ini? Coba halaman berapa ini mengayunnya? Halaman 70? 76. Halaman 76, ini rangkaian yang ketiga dari gerak mengayun. Oke, karena waktu kita sudah mau habis, Miss tutup dulu. Kita lanjut main tebak gambarnya di minggu depan. Oke, nah sekarang dengarkan Miss, semua buka kamera video. Minggu yang lalu Miss suruh siapa yang bawakan doa hari ini. Ayo, minggu yang lalu Miss suruh siapa yang bawakan doa. Oke, siapa yang Miss suruh? Stephen, benar Stephen Miss suruh? Ayo, siapa yang Miss suruh bawa doa minggu yang lalu? Okay. Marvin. Nah, hari ini yang bacakan doa pulang dan doa makan itu Marvin. Oke, Marvin, kamu yang baca ya. Oke, sekarang semua ambil sikap berdoa yang baik dan benar. Ayo, ambil sikap berdoa yang baik dan benar. Jangan ada yang bermain-main. Kita mau berdoa. Oke, kita mau berdoa. Semua ambil sikap
berdoa yang baik dan benar, doa pulang dan makan dibacakan Marvin. Ayo Marvin, buka mikrofonnya Marvin. Oke. Doa pulang dan makan. Terima kasih Tuhan ya. Tuhan Maha Pengasih, kami ucapkan kepadamu telah memberi satu hari yang indah kepada kami. Berkat kekuatan kasihmu, kami bias menerima dan memahami ilmu pelajaran yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru dengan baik tuh dengan baik. Tuhan Maha Pengasih, kini tiba saatnya makan siang. Kami bersyukur atas berkah makanan yang Engkau berikan kepada kami. Setiap saat karena bergizi yang Engkau berikan, kami bias tumbuh besar sehat jiwa raga hingga hari ini. Terima kasih Tuhan yang Maha Pengasih. Doa selesai. Berdoa selesai. Dengarkan Miss. Miss mau ingatkan tugas latihan hari ini adalah mengerjakan uji kemampuan yang ada di halaman 80 nomor 1 dan nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan nomor 5. Sebanyak 5. Kemudian Miss ingatkan juga catatan 6 silahkan di-upload seperti biasa ke Google Form. Miss belum kasih gambar catatan 6-nya. Wah, catatan 6 sudah selesai kita tulis 2 minggu yang lalu, Megan. Oke, catatan 6 sudah kita tulis 2 minggu yang lalu. Silahkan di-upload seperti biasa. Bisa di-upload. Ke Google Form. Iya. Kemudian minggu depan di tanggal 8 di hari Senin kita akan PH2. Jadi belajar dari catatan 6 dan buku cetak pelajaran 6. Oke, hari ini tugasnya mengerjakan uji kemampuan dan upload catatan. Oke, itu saja untuk hari ini. Bye-bye. Oke, bye-bye. See you next time. Thank you. Goodbye. Thank you, Miss Jessica. Miss Jessica. Bye. Bye, student. Felix, jangan lupa kerjakan itu ya, Google Form. Oke, sudah keluar. Thank you, Miss Jessica. Goodbye.